Oke guys, kita lanjut ke game keempat antara Alter Ego melawan RRQ Hoshi. Sally Boy kembali pakai Yi Sun Sin ya, dan Alberto dia pakai Lancelot Sun. Sama-sama hero power guys ya. Ini dia Grand Final. Skor 2-1 untuk sementara, dan pertempuran terjadi di bagian tengah ini. Ini match point buat RRQ Hoshi cuy. Kedua tim apabila kalian tadi tertinggal di saat draft and pick. Alberto, ya, tiga player RRQ langsung kembali. Alberto langsung ambil buff-nya. Apakah Sally Boy memang benar-benar mereka mengincar para pemain dari Alter Ego yaitu Sally Boy. Waduh. Iya, dan Udil pun gagal untuk mempertahankan satu blue buff karena udah diras langsung oleh Albert dan juga Lemon beserta Finn. Oke, lihat Little Wanderer pun tidak pakai. Oh Alberto. My god. Albert fast hands sekali. Udah mulai sangsing-sangsing guys ya. Sally Boy the Miracle Boy kali ini harus berhati-hati karena Leo Murphy harus menjaga seorang Sally Boy sampai ke late game nanti. Benar sekali, Ahmad udah set up posisi, ada Leo Murphy di bagian belakang. Baksianya beserta Ahmad, ada Sally Boy juga di setrum dari arah samping. Tapi di bagian belakang sepertinya Alice akan hadir di tengah-tengah pertempuran. Blue buff-nya masih Albert belum menjadi bisa dapetin buff-nya ya. Kita lihat ada kebocoran sedikit sepertinya ya. Luar biasa, tapi masih bisa ditambal oleh para pemain dari tim ini R7 sama Ahmad pakai execute. Di sisi pertahanan dari tim Alter Ego di arah blue buff masih bisa dimiliki. Benar sekali, tapi Ahmad untuk sekarang ada di bagian bawah, ada Finn dan juga Albert yang udah mendekat. Sin sepertinya akan menemukan posisi, ditabrak langsung oleh Ahmad. Yaitu dia. Dan ternyata retribution-nya diamankan kali ini. PGN, walah. Tumpul didapatkan oleh seorang Ahmad, masih coba dibalikin keadaannya. Sin gak boleh pulang, maunya digoyang. Iya, namun di bagian tengah ada Lemon yang masih mempertahankan areanya. Sally Boy dan juga Vel yang digunakan oleh Udil masih berada di area mid lane. Mereka masih santuy, belum mau melakukan inisiasi apapun karena masih menunggu kesiapan dari item, tapi di bawah. Bang Sin, aduh. Bang Sinnya tumbang guys ya. Ada petir guys, kaget gue. Diamankan kali ini. R7 masih bertahan. Sedangkan itu para pemain dari tim Alter Ego, Sally Boy baru punya assist 1 dan juga Ahmad yang malah benar-benar membuat permainannya agak lebih tegang lagi untuk arah Kyoshi. Iya, Ahmad menjadi salah satu sultan untuk sekarang ya. Kita lihat aja golnya udah 2000. Leo Murphy, wah. Ditabrak di bagian tengah. Akankah Murphy bisa setrum guys. Oh, udah pasti mati sih. Putra petir lagi-lagi memberikan petir. Lemon putra petir gitu ya. Sebarang petir kali 40. VN. VN harus ditumbangkan. Kali sebentar lagi Murphy coba di cover. Udah mengenapkan seorang Lemon. Masih aman guys. Masih selamat bersama dengan seorang VN. Benar sekali. Petir dibalaskan. Angin topan, angin duduk, angin puting beliung. Tapi di bottom lane lah yang malah menimbulkan korban. Tumbang sekali lagi R7. Sedangkan itu Sally Boy bakal ke arah turtle terlebih dahulu. Mencoba objektif gaming kali ini. Saat ini Alter Ego yang mendominasi. Tapi Albert masih coba untuk membawa game ini ke arah mid game. Sejauh udah mulai masuk. Finn berada di garis depan. Bakal coba aduh, Albert ketabrak guys. Albert. Aduh, Sin. Wah, Fian mati sih. Albert dapat sih. Tiga player dari RRQ. Langsung objektif gaming dan bang. Aduh, Lemonnya mati juga guys. Oh my god, kali permainan luar biasa dari tim RRQ. Tengahnya udah pasti hancur ya guys ya. Benar sekali, dan Alter Ego tidak ada yang tumbang. Pemandangan heptasis cuy. Tiga player, satu outer turret yang ada di area mid. Heptasis ya. Blue sekarang akan menjadi milik dari Sun Sin yang digunakan oleh Sally Boy. Keuntungan yang bertubi-tubi didapatkan oleh Alter Ego untuk 3 menit dan hampir 4 menit pertama ini. Yes, benar banget, sepertinya Alter Ego akan membalaskan keadaan dari game Albert, yang Albert tadi. Tapi lihat Sin bakal coba masakan Udil. Nah, udah pasti mati sih guys. Langsung diserang, Udil ditumbangkan. Salah satu pengacau peribu tim fight kala ini, Udil harus ditumbangkan dan langsung hilang Pak Pulung. Benar sekali, udah kena keroyok langsung Udilnya, nggak bisa lagi bertahan lebih lama. Untung pancernya nggak kena. Kalau pancernya kena, itu mungkin bakal bisa menjadi poin untuk seorang Ahmad. Tapi di sana, Sin bakal coba ngejar seorang Ahmad. Jarak depan. R7. Bakal bertukar, Sally Boy mereka bakal coba dipasangkan. Karena R7 bakal kepada kapal yang mulai mau jadi R7 nya mati sih. R7 di dive. R7 harus tumbang di samping turretnya sendiri. Benar sekali, dia pun harus hilang di sebelah tertariknya, tapi Ahmad memberikan seruman ke arah Ahmad. Ahmad belum bergeming sih. Cuma tartnya yang enggak aman guys ya. Ternyata dua orang itu pun harus mundur, dan pertempuran di bagian bawah hanya menimbulkan satu alter taret yang tumbang. Ini Alter Ego kalau ingin memenangkan pertandingan melawan RRQ Hoshi dengan Lemon putra petir, Alter Ego harus pakai sendal. Wah, kenapa, Pak? Kalau kata mak gua pakai sendal enggak bakal kesetrum, tapi sedangkan
serangan itu di arah bottom lane. Amal bakal coba dipasangkan. Si Wamel si Israel from Amal. 5 poin kill diamankan oleh seorang Ahmad Maman Maugze. Benar sekali, Ahmad akan sangat kaya berada di lane-nya. 5 poin kill dia ambil sendirian. Satu ban dalam dilemparkan langsung ke arah Finn, tapi Finn-nya masih santui, belum kena ke arah perut, belum sesak nafas. Dan kita bakal lihat mandiri Turtle Camp kali ini. Turtle kedua guys ya. Dari tim Alter Ego, mereka sudah standby on position kali ini. Tandanya Alter Ego udah bakal dapetin tanpa ada kontes sama sekali. Iya, udah tuh, level 9 disetrum guys Ahmadnya guys. Mon lemon lemon. Sama-sama belum membuka poin. Uf, langsung flicker dia ya. Ada Windstorm yang dikeluarkan. Masih santuy, masih bisa dielakkan. Tapi mereka tahu mereka bakal coba diharas dari mulai blue buff, bakal coba dipasangkan tadi. Oh, iya, nice banget bro. Aduh, udah mati. Foyan tapi mati. Heliboy mati guys. Leo Morbid mati juga. Ahmad mati juga. 4 tukar 3. Gila. Kan mati juga guys ya. 4 tukar 4 cuy. 3 lemon sama sirpa ya. 4 untuk 4. Benar sekali, 4 untuk 4. Wow, pertempuran laga, pertempuran tadi di antara dua tim ini di area sungai mengakibatkan 4 orang hilang dari tiap-tiap tim nih. Kita lihat aja replaynya. Sangat-sangat membahayakan pertempuran jarak dekat. Ada masing-masing core juga udah mulai menghilang. Tapi Pai dia hadir di saat yang tepat. HP-nya masih penuh. Stardust Dance-nya masih bisa dikeluarkan. Semuanya pun kembali meredah. Tapi Pai bakal coba dihajar. Survive. Gak berhasil tumbang dari seorang Pai. Ini lihat. Udah mencoba ke arah top lane. Woi, Bang Sin. Bang Sin ngegocek pun tetap aja tumbang guys ya. Tim Alter Ego saat ini R7 bersama dengan Lemon dan juga Alban menuju ke arah top lane kali ini, bakal coba menjaga pergerakan dengan cukup baik. Tapi Papulung, iya, apa bisa-bisanya itu? Bisa-bisanya ada orang yang email aku apa dari coba? Muhammad Reski FIFA RRQ di email loh sama dia. Udah di email udah DM lagi. Kirain nanya endorsan. Sedangkan itu saya bakal coba dipasang ke arah belakang. Bakal coba harus kamu montan side-nya. Dan ternyata gak berhasil ditumbangin oleh tim Alter Ego. Mantap sekali area pertahanan yang masih dipertahankan oleh R7 dan juga rekan-rekannya. Di bagian tengah ada setruman. Langsung membuat daya kejut yang sangat tinggi terhadap Ahmad. Tyrant Revenge pun belum berhasil untuk menabrakkan ke arah Pai. Pai-nya masih bisa bertahan. Dan lihat Ahmad berubah menjadi naga. Sini bakal coba dikejar. Ini berhati-hati. Ahmad bakal bisa ditumbangin. Oh my god. Ahmad. Wih gila. Albert tumbang. Lemon pun mati guys. Ya ada double kill bro. Turtle-nya udah didapetin sama Alter Ego juga ya. Ahmad solo aja di depan sana. Di backup oleh Udil. Memberikan efek angin duduk di bagian belakang. Sementara di bagian tengahnya. Ada satu wave minion. Ada Tyrant Rest yang langsung connect. Ahmad. Proyek Inferno juga udah mulai aktif. Ada Daya Zerman juga di bagian sana. Dan ternyata Ahmad pun harus meregang nyawa untuk kali ini. Iya, di sana langsung ada cutting minion dari seorang Sin. Itu Bang Sin nge-clear-nya jauh banget loh guys. Sedangkan Alter Ego menuju ke arah top lane. Mendapatkan satu buah turret terlebih dahulu. Lihat di sini Pai bersama dengan kawan-kawan dengan cukup cepat Sin meng-clearing minion di arah mid lane. Iya, dan sekarang Sin mungkin ada objektif lain yang harus dilakukan ya di saat mereka tertekan. Bang Sin. Dihajar sama Sin. Masih aman guys. Ternyata itu adalah gocekan maut. Lihat. Bualan rayuan dari Sin berhasil dihindari. Alter Ego tak termakan kali ini. Sedangkan dari tim Arar Kihoshi, Albert di 5.700, Sally Boy 7.000 cukup jauh dari networknya. Menuju ke arah Endless Battle, Sally Boy menuju ke arah Wings of Apocalypse atau Queen's Wings. Iya, sementara untuk Ahmad ada Bloodlust yang udah diamankan, ada Oracle juga mungkin akan mengarah ke Queen's Wings. Tapi di bagian tengah sepertinya pertempuran akan pecah, tapi ternyata belum. Albert terlihat udah ada setengah HP, masih sabar, masih mengurungkan niatnya. Yes. Tapi sementara itu para pemain dari tim Alter Ego masih memaksa keluar. Sin bakal menjadi makan Bang Sin, Bang Sin. Aduh, langsung mati lagi guys. Ini Bang Sin agak kesusahan guys ya, dia pakai alis ya. Sayapnya terpotong. Seperti biasanya bro. Bisa terbang lagi karena yang berbeda, tapi ada pertempuran kali ini kita lihat. R7, Pai, ini dia pertempuran MMA. Alah, Fien. Sementara untuk Finn yang menggunakan Kufra pun harus hilang. Lemon di bagian belakang mencoba untuk membantu R7. Inferno-nya masih bisa menahan gebrakan dari Pai. Yes, bukan hanya itu aja. Lemon pun gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang. Flicker dari keluarga masih coba dikejar. Lihat satu hit dari seorang Sally Boy. Panas marahnya hampir saja mengenai jantung dari sang putra petir. Itu dia di
akhir pertemuan mereka tadi masih bisa menyelamatkan diri. Udah ada Mandiri Lord Kim. Akankah langsung dicolek-colek karena sepertinya Pais udah mengambil posisi ya. Tapi untuk blue buff akan diamankan oleh Sally Boy. Yes, benar, bukan sembarang benar. Dan lihat kali ini para pemain dari tim Alter Ego, mereka masih standby position, harus mundur lagi. Dan tersisa inhibitor dari Kemarin. Starsetelmet udah diamankan oleh R7 ya. Bisa saja Endless Battle udah diamankan oleh Alberto. Dan ya, Lord pertama udah pasti di tangan Alter Ego cuy. Oke lah. Tinggal disiplin dan konsisten dalam team fight selanjutnya. Iya, ini adalah waktu yang baik untuk kalian semua pendukung dari Alter Ego, Alter Champs. Ini adalah saat yang tepat untuk memberikan dukungan, memberikan motivasi kepada mereka, berikan dukungan dan juga doa-doa kalian. Mungkin aja dari atas Ego masih punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan, tapi untuk RRQ, dimanapun kalian berada, RRQ Kingdom, langsung aja berikan support kalian. Yes, benar banget. Dan buat kalian semua, harus support tim kalian, dukung sampai titik darah penghabisan. Iya, itu ya. Sedap banget ini. Nasionalis, kan? Bos. Udah kayak ini, mantap kali kita ya. Jadi buat teman-teman semua, mungkin nantinya kita akan memecahkan rekor-rekor baru. Jadi jangan lupa untuk like-nya juga, langsung dipencet. Tapi Pak Pulung diharap midlane bakal coba dihajar. Tapi Isin harus mundur recall terlebih dahulu. Lord sudah mulai mengarah ke arah inhibitor. R7 sudah berada di garis depan. Harusnya aman sih, guys. Harusnya aman sih, Lordnya. Ini udah standby. Langsung ada Udil. Seorang Udil. Finn yang kena. Tapi apa jarak belakang sana? Ini dia. Sinnya bakal balik lagi. Udah sekarat banget. Loh. Tapi di depan sana. VN-nya ngeri kali, bro, bro. Nah. Balasnya udah mati. Amat. Masuknya itu loh. R7-nya mati sih harusnya. Wah, gila, gak mati loh. Astaga. Sangat kuat sekali. Terlalu OP ya guys ya. Siapapun yang maju masih menjadi korban dari Ahmad. Dan Ahmad masih bertahan. Dua tuker satu, ini bro. Mengakibatkan Alter Ego masih bisa. Masih untung di Alter Ego sih guys. Arah pertahanan RRQ. Dan dari RRQ masih punya kesempatan untuk bisa membalikkan keadaan. Ya. Nah, kan? Yes, bener banget. 6000 lah sekarang lah. Masih berada di arah atas. Masih coba untuk sabar. Dan painya melakukan jungle terlebih dahulu. Bisa dibilang kali ini 39.000 net worth di menit yang ke-12 membuat Alter Ego mendominasi jalan pertandingan, tapi di arah late game apapun bisa terjadi. Karena di sini kita bisa lihat mereka masih memiliki seorang Sally Boy yang punya assist 14. Kalau Ahmad tumbang, ternyata Pai bakal coba hajar. Kali ini seperempat darah dari seorang Sin sudah hilang dengan Pai yang darah putihnya terlalu banyak. Iya, darah putihnya tebel banget. Mereka juga mau menggunakan Athena Shield agak berpikiran sedikit ya. Karena itu pasti akan merugikan mereka juga. Sementara solo di bagian atas bertempur 1v1 antara Ahmad dan juga R7 Finn. Udah set up posisi, sepertinya akan mengeluarkan Tyrant Revenge dan juga menabrak. Lalu diterusin oleh player-player lainnya dari RRQ. Bener banget, Ahmad kali ini harus berhati-hati. R7, mereka punya cover dari Finn. Serangan itu Sally Boy dan Miracle Boy. Oke lah, si Halbert udah diamankan oleh Alberto ya. Kita lihat di sini, benar-benar respect terhadap seorang Ahmad. Ahmad mendapatkan 9 poin kill dan lihat R7 recall-nya sama kayak punya gua. Itu dia. Tapi Tyrant Revenge tadi udah di charge, belum dilepaskan Oji. Andai tadi terlepas, kita tidak tahu kemana arah perginya, siapa yang akan tertabrak dan siapa yang akan nancep ke dinding layaknya lukisan Mona Lisa. Iya, yes, benar banget. Tapi Sally Boy ini kalau tertangkap bisa menjadi bencana untuk tim Alter Ego. Hati-hati, Pak Puluk. Ahmad sudah berada di garis depan. Bahkan coba dipasang. Finn juga bersama dengan Albert dan Lemon sudah terlihat posisinya. Bahkan Mountain Shaker telah dikeluarkan. Yep. Sin tidak bisa terlalu offside. Sin harus mundur ke belakang. Enak di ISS itu bisa open map jarak jauh guys ya. Ekor cicak. Jadi udah hampir sama kayak Aldous lah. Semuanya komodo atau buaya-buaya darat sudah dikeluarkan oleh seorang Ahmad. Oke. Tapi kalau suara kucing gimana sih? Miau. Suara burung? Suara buaya. Leo boleh minta nomor kamu gak? Iya. Tapi sebelumnya kali ini ternyata Ahmad tertangkap. Putir banget semuanya putir. Mendapatkan Ahmad yang bisa kabur. Lihat cita-cita di dinding. Diam-diam merayap dan kabur. Winter, bro. Berhasil menghindari sergapan dari tim RRQ Hoshi. Wow, itu
dia Ahmad Sultan ataupun Raja dari Rawa Belong masih bisa kabur, masih bisa mempertahankan diri dengan Black Dragon Form. Dia balik ke dalam base-nya Regen HP dan mungkin sekarang akan siap untuk melakukan fight ini kembali. Ini udah bisa lumayan bahaya sih untuk para pemain dari tim Alter Ego. Lihat, para tim RRQ udah mulai punya damage tapi Udil damage-nya terlalu besar. Di arah atas, R7 bakal coba untuk membantai seorang Fai. Fai harus mundur, Abar juga tidak punya blue buff, dia nggak bisa terlalu barbar. Vintel tengah darah seberapa sudah hilang. Leo Murphy berjalanan bergandengan bersama seorang Lemon. Lemon dikasih depan. Lemon. Alah, Lemon. Lemon harus hilang. Lemon down. Free didapatkan oleh tim Alter Ego. Harus mundur semua. Langsung aja Sin di arah bottom lane. One by one situation. Masih coba dihindari. Digocek bang Sin guys ya. Dan ternyata tim RRQ nggak mau mundur. Mereka masih mau lobby, mereka gak mau ketinggalan Lord kali ini. Benar sekali, dan sekarang lihat pergerakan dari Ahmad. Dari belakang dia langsung mengincar karena pemainnya langsung dikepung aja oleh anak-anak Alter Ego. Sally Boy-nya bakal diincar dan semuanya menuju ke Sally Boy. Masih bisa selamat, dibalikkan kanannya. Alah Sally Boy. Ahmad berlambatkan seorang R7 dan Albert berlambat seorang Sally Boy. Kena kelnya Albert ya, Ravayana mati ya. 3 tukar 1 bro. Apakah mereka mampu makin rugi lagi nih RRQ guys. Ini dia dua orang terakhir dari RRQ, tapi Lemon pun sekarang sudah respawn kembali. Valinstar melompat ke arah Sin-Sin yang masih bisa menggocek, masih bisa pergi ke ditungguin Zirpai guys ya. Dia clearing minion di arah mid sehingga Albert bisa melakukan clearing di arah top lane. Lihat dengan pancarnya Albert langsung pulang dan clearing yang cepat. RRQ Oshi sang raja berhasil mempertahankan bentengnya untuk game yang kali ini. Tapi dari barusan kalau kita lihat satu Tonrosnya mengarah ke Esmeralda udah mulai nggak berasa, kayaknya udah cukup tebal badan-badan ataupun player-player dari Alter Ego untuk bisa menahan damage dari Albert. Nggak, ini udah nggak bisa ngandelin Albert. Albert cuma bisa nge-take down seorang Sally Boy. Ini udah bener-bener ngandalin Sinda juga Lemon. First damage-nya yang bakal bisa membuat lihat Albert masih bisa gocek. Sin bakal coba untuk nge-cover. Langsung ada bloater di arah depan sana. R7 masih mau lebih. One by one situation. Bang Sin. Sin harus ditumbangkan. Burungnya harus tersungkur. Dan bahkan shutter didapatkan oleh seorang Albert di arah top lane. Harus mencoba mundur. Amat sudah menjadi jidat-jidat ini. Diam-diam berayang. Dan gak mencoba berhasil mendapatkan. Pin bakal coba dihajar. Di sana bakal coba dihajar. Masih coba kehisap darahnya. Dan ada Lemon. Sabu terapetir yang menyelamatkan seorang Vin. Benar sekali, masih bisa bertahan lagi dan lagi. Ini gak mau langsung ambil Lord guys ya, dia loh guys. Soalnya nanti mereka tahu guys ya, kalau nanti RRQ bakalan kontes Lord ya bro. Kalau mereka ambil Lord ya. Untuk dan jangan lupa di like, karena 500.000 like, Pak Pulung bakal berenang pakai sebuah kostum duyung dan Ranger Mas bakal pakai duster ke mall. Bayangin gua make upan duster ke mall. Jadi buat kalian yang mau ngerjain kita, langsung aja di like, di share, kasih tau 500.000 like dan 2 juta viewers, kita tembuskan sejarah di MPLC. Ivan Gloves udah diamankan oleh Udil. Ahmad udah on the way, tapi sekarang juga udah on the way menuju ke pertempuran. Ahmadnya masih santui lagi. Tonros dikeluarkan, Dragon Tail langsung dikeluarkan juga, saling berbalas damage aja antara Alter Ego dan juga RRQ Hoshi. 18 menit waktu sudah berjalan, sampai manakah tembusnya game yang keempat ini? Yes, benar banget. Apakah Ranger Mas masih bakal bisa menyentuh rekor bersama Bung Kame dengan perolehan 49 menit? Atau VN, VN. Coba ditumbangkan di arah mid lane. Baik, coba untuk mengajar mengarah ke arah belakang. Sini bakal coba dihajar. Dan lalu gak salah seorang minta tanya. Ya, VN. Lombok-lombok Udil tak bisa terpegang. Alah, Sirpai. Albert bakal coba mundur. Tidak ada pancer kembali. Amat sudah mulai datang. Mencoba dihindari. Dengan ada Tauran sebelah pada lantai. Oh my god. VN. Aduh, VN-nya tumbang bro. Bang Sin. Alberto. Aduh. Ya. Tiga Lemon sama Sin doang guys. Aduh, Lemurpinya tumbang bro. Tipis banget, aduh Udi. Gila Bang Sin-nya mati guys ya. Tiga Lemon doang guys, mana bisa bro ini bro. Ih, Sally Boy, tipis banget loh. Masih bisa mempertahankan inhibitor turret-nya. Sally Boy lagi beli immortal guys ya. Tiga Lemon doang bro, gak bisa. Gila guys ya. Udah pastilah ini menang Alter Ego bro. Nah ini Lemon yang mati wipe out, tapi ada R7 buat sendirian. Oh gak bisa guys, GG guys ya. Wah, Udil. Selamat. Wah mantap guys ya, GG guys ya. Oke lah, 2-2 guys ya. Kita lanjut ke match terakhir cuy ya. Match legenda bro.
Terima kasih sudah dan yes, buat Aldrigo ya. Layak untuk boleh, boleh, boleh call Delvin. Oke lagi siap, bye-bye.